buat lagu ni. Hak umur 9 bulan dah, jadi umur 10-2 hari. Menuat kan aku? Doktor nuat kan aku? Ha, ni sekali-sekala Tuhan tunjuk lagu tu. Jadi kita minta tiap-tiap pagi, sebab itulah ambo sebut. Bila pergi nyambut tahun baru. Nyambut baru tahun Kristian, baik tahun baru Cina. Masalah kita ni bukan masalah nyambut tahun. Dalam Islam tak ada menyambut tahun, tahun baru. Yang ada yang menyambut hari. Tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi kita diajar menyambut pagi baru. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin. Tiap-tiap pagi, bukan menyambut tahu sekali setahun baru sambut dah. Tiap-tiap pagi kita sambut. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin. Itu yang pagi, pagi hari lagi aku dapat nikmat. Wa 'afiyatin, sihatmu. Wa sitrin, dapat pelindungimu. Itu beza banyak di antara ajaran tradisi yang sekali setahun menyambut dengan ajaran agama yang diminta menyambut tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi, tiap-tiap pagi. Itu pun tiap-tiap pagi kalau tengah hari pula. Sebab itulah alladzina zikrunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tu yang sebut orang yang mukmin, yang orang yang ingat kaku sambil berdiri, jalan kaki berdiri, ingat kaku. Wa qu'udan, sambil duduk, duduk atas kursi kau, duduk atas rumah kau, duduk di pejabat kau, duduk di kedai kau, mana ingat kaku. Wa ala junubihim, tengah tidur, tidur atas rumah kau, tidur atas kereta kau, tidur mana-mana, ingat, ingat, ingat kaku semua. Bukan sekali setahun, tiap-tiap second, tiap-tiap minit kita diminta ingat Subhanahu wa ta'ala. Nak tambah sekali lagi malam sebut dah. Ada orang ngeping pela ni, pian orang ngeping pati. Eh, kita kata, dia kata lupa kat mentakut agama ni. Lupa kat mentakut agama. Ni datuk, ni datuk. Boleh datuk, kebetulan pula orang Kelantan. Rakyat sekarang ni bukan benar. Dia ajak rakyat supaya lupa sepetakat kat agama ni. Kita fikir pembangunan kat tengah. Laksana agama-agama tak ada pembangunan. Eh, nak rakyat kamu. Allah Ta'ala suruh kita ni jaga agama. Di samping tu dia buat bahan mentah. Dia buat bombing, dia buat balok, dia buat besi, dia buat batu. Kerja gapo ni kalau kalau kita tidak dibangunkan, kalau tidak developkan. Kata Inggeris sikit nak suruh Datuk faham. Agama bukan berarti suku daripada Islam. Mata Islam tak ada pembangunan. Tak betul. Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan ia buat untukmu, hai manusia, sebanyak mana benda di muka bumi. Dalam perut bumi, ma fi ma fil ardi, benda dalam perut bumi. Kau atas bumi tu sahaya lah. Kita panas. Dalam perut bumi tu, aku buat untukmu lagi. Aku tidak buat minyak, bahan gas, gapo dalam perut bumi ni untuk syaitan. Tak. Untuk mereka ada untukmu. Arti pembangunan dengan agama mesti ada satu. Kau mudah ajar kau orang agama lain, politik lain itu tidak tidak mengaji dengan Tok Guru. Tok Gurunya adalah Nabi Muhammad. Mengaji dengan orang lain. Dengan musuh. Kau panggil Yahudi, Yahudi lah. Allah, payah. Nak payah, bukan payah sangat, tapi tak saya mengaji. Ha, tu dia. Fa'adala, itu kita boleh syarah lagi, banyak lagi. Fasawaka ni, kepada orang yang mengaji doktor, lebih lagi janin, bahagian mata kau, bahagian telinga kau, bahagian otak kau. Orang yang mengaji ilmu gani ni, tolong syarah kepada anak, kepada wakapung, supaya wakapung boleh kenal Allah Ta'ala melalui tubuh badan kita. Yang lama dah kita duduk mengaji kenal Tuhan ni melalui alam qadih hadith, qadih hadith, qadih hadith, tak ada sikit abuk dalam Quran. Kok yang adanya ialah kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama kita untuk nak lawan falsafah Yunan. Yunan tak ada dalam ni, tapi kita duduk baca lagi kitab yang menyebabkan jadi masalah. Cuba kita dedah Allah Ta'ala ni kepada orang melalui ayat Quran. Fasawaka, Allah Ta'ala, Tuhan kata fasawaka, Allah Ta'ala melengkapkan segala keperluanmu, keperluan mata. Nak tengok Allah Ta'ala beruh mata, bukan mata semata-mata dok. Mata tu pula diikat dengan puluh-puluh ribu puting-puting orang halus untuk membolehkan mata kita melihat benda. Bubuh telinga, nak suruh orang nyeriti, nak dengar, bubuh telinga. Nak bolehkan telinga dengar, dia buat kaus. Kaus ni orang panggil, apa orang baca tadi pun. Kaus ni, makna ni, tulang kita, tulang telinga, tulang telinga. Apa namanya, adalah telinga ni, dia tidak rasa bujur, kita tidak sepuluh. Pada telinga kita ni ada klepeh-klepeh ni. Klepeh-klepeh tu sengaja Tuhan buat bagi membolehkan gelombang angin ni berputar. Mana kalau telinga ni jenis pulit betul gitu kan, tidak banyak, apa nama ni, tidak banyak kocok udara. Maka Allah Ta'ala buat telinga kita tu berklepeh begitu, gelenok begitu, dengan tujuan bila mari angin, dia putar. Dia putar tu, tu bit gelombang. Daripada gelombang tu lah memudahkan angin masuk dalam telinga, boleh membolehkan gegendan telinga tu dengar molek, dia kering kotak pula.
Han, satu benda pelik pula. Mau mata tengok dia kiri yang kotak. Telinga dengar. Dia tengok orang 20 tahun tak jumpa. Dia tengok orang, Allah demo kau. Ha, ingat balik 10 tahun hari tu. Oh 50 tahun hari tu kita chat lagi orang. Dia tengok mamak kita chat. Oh 50 tahun kita jump, kita duk ngaji sekali dengan pondok kan, sekolah universiti dak. Ha, ni mena-mena gini kita dengar suara. Allah, suara dekat sport. Kita ingat balik. Ingat dengan telinga, dengar dengan telinga. Tapi chat dengan otak. Ini bukan bukan senang bendanya. Orang-orang yang mengaji ilmu gua ni tolong jelaskan benda ni kepada masyarakat supaya masyarakat sedar bagaimana besarnya Allah Taala dan bagaimana hebatnya pertolongan Allah pada manusia. Itu dia. Sebab itulah jangan duduk untuk guru saja mengajar agama ni. Segala ilmu yang kita belajar adalah ilmu Allah, dan bila boleh pada kita ilmu tu, ilmu pertanian, kau ilmu kesihatan, kau ilmu ekonomi, kau ilmu atom kau, zarat, kita mesti dedah pada masyarakat bagaimana hebatnya Allah Ta'ala tolong manusia. Semua masuk di bawah fasawwaka.